Oke guys, welcome back to my channel Vlog Kinder Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa siaran. Gue lagi bersama Bang Kevin dan Yoi. Bersama Nusu. Guys, jadi hari ini tuh guys. Jadi hari ini tuh Kevin kita kedatangan TikTokers. Iya. Yeah. Followers-nya 4,9M. Wow. Dia YouTuber juga udah 500.000 subscriber. Dan dia suka banget sama Nusu. Suka banget sama Nusu. Iya. Dan dia tujuan dia kesini itu bukan mau main lagi deh, dan biasanya kan fans Musuh datang bawain daging ayam buat Musuh makan, tapi kali ini enggak, dia mau beli Musuh 100 juta. Hah? Beli Musuh? Iya. Gimana? Oh, dan budas. Pokoknya enggak mau. Jangan jual Musuh. Yaelah gila. Jangan. Musuh nih. Ya Musuh kan agak-agak bandel juga. Aduh, tapi janganlah. Ini gua udah sayang banget sama dia nih. Jangan. Walaupun mau TikToker siapapun itu enggak mau gua. Bukan kan ada anaknya Musuh yang kemarin kita bikin yang itu aja, ini kita lepas aja udah. Aduh janganlah. Gimana? Soalnya ini mantap sih walaupun dia bandel tapi beda. Gimana dong ya? Ya udah kita tunggu orangnya datang dulu deh. Iya. Kalau tahu mudah-mudahan aja dia tergoda mau duit guys ya. Selamat. Aduh, gara-gara kepikiran musuh-musuh mau dijual kali, kuku batuk ya? Hanya itu, jangan sambil. Bagaimana? Jangan sampai musuh dijual. Tapi gua penasaran nih, TikTokersnya siapa sih? Ini orang banget yang biasa, yang lu kenal lah. Oh, nah, tuh, udah datang, iya, tau. Halo, Bang. Bang saya? Ya. Oke. Ini perkenalkan nih teman. Ya. Guys, ini udah datang nih orangnya nih, guys. Jadi tujuannya ke sini tuh katanya pengen aku sangat tertarik sama karena aku sering nonton di YouTube. Ya. Itu Musuh itu pintar banget, aku sangat tertarik. Walaupun aku sebenarnya enggak suka sama anjing sih. Iya. Tapi aku tertarik ingin merawat si Musuh. Oh, gitu. Oh, jadi ini orangnya nih. Astaga, Bang. Halo, Bang Kevin. Ini Bang. Ya. Oke, guys. Jadi Abang ini datang untuk tawar Musuh 100 juta ya. 100 juta sesuai yang tadi aku chat. Tapi ini gua enggak yakin sih, maksudnya ini benar enggak sih? Ya, Cuk, Bang. Dia enggak percaya. Ini. Nih. Isinya ini ada dua, yang ini biru sama yang platinum. Ini ada 100 juta. Jadi aku memang sengaja mengumpulkan duit untuk beli Musuh. Karena kan Bang Sain tahu sendiri kan. Ya, aku punya YouTube juga. Oh, berarti si Musuh ini mau dibeli buat jadiin ikon di kontennya Bang Inyo. Kalau dibilang ikon sih enggak, paling menemani keseharian. Oh, keseharian aja. Oh, jadi kalau misalnya kita jual kita masih bisa lihat Musuh masih, dong. Masih bisa. Walaupun masih bisa ajak main juga masih dong. Masih bisa ajak main. Cuman aku memang kepengen merawat Musuh. Karena aku udah lihat dia pintar banget, nurut. Jadi mungkin kalau sama aku, ya mungkin bisa sama. Gimana bro? 100 juta, Cok. Hah? Walaupun kita masih lihat Musuh di channel orang lain, tapi ya dia kan salah satunya Prokimik lain juga. Maksudnya udah dari kita piara dari kecil loh, sampai besar ini. Maksudnya walaupun dia nakal, tapi HP. Masa enggak tertarik Bang 100 juta? Kita langsung ke ATM nih, langsung aku bayar cash. Mana? Iya. Mau enggak? Oh, janganlah gila, yang kemarin aja 150 juta kan kita tolak kan? Iya, itu kita tolak. Enggak mau. Nih. Kunci, Bang. Ambil. Maksudnya apaan nih? Siapa ini, Bang? Jangan lagi, Bang. Ini kan 100 juta. Iya. Itu ada yang nawar 150. Nah. Udah, tunggu. STNK situ, STNK sama kunci. Gimana sih? Iya. Gak bisa. Hah? Nih, enggak jual. Jadi mana Bang ya? Ini. ATM 100 juta. Ini STNK-nya. Ini harganya 288. Jadi 300 juta. 388. Beli musuh. Gimana? Soalnya gimana, aku tergugah ya untuk merawat Musuh juga. Karena aku udah kayak gimana ya, pengen memiliki. Walaupun aku harus merelakan mobil aku. Ya, tapi apa?
bukan apa, tapi ini kunci mobil, ini STNK sama RPM 2 kan. Walaupun seberapa pun itu musuh gak ada harga bang. Gimana? Masa ditolak? Aku jauh-jauh loh dari Jakarta Utara ke sini. Dia, dia bisa bawa rezeki banyak. Lebih daripada itu. Mana? Asli ini mobilnya? Serius? Itu STNK lah namanya aku. Sesuai nama TikTok aku tuh. Ini langsung coba kita lihat nih, nama STNK-nya benar nggak? Inyo Rahmat. Oh iya, nih. Nama pemilik Inyo Rahmat. Rahmat Inyo. Ini serius ini guys. Tapi BPKB-nya? Aman, langsung ada. Terima kasih. Oh, BPKB-nya di rumah ya? Ada. Pokoknya oh, setuju dulu. Sebagai bukti kalau ini memang punya mobil aku, bukan mobil orang. Oh iya. Kalau udah oke, aku kasih BPKB-nya. Tapi aku beli musuh. Jadi langsung dibawa musuhnya nih kalau jadi? Langsung jadi, bawa. Terang aja kita pakai ini kalau Grab. Udah lah, kasih aja Dili. Iya. Eh, gimana Dili ya? Pakai pin Dili ya? Jangan dipikir-pikir lah. Enggak, aduh gimana ya? Kan lu bisa ciptakan ayah anjing banyak lagi daripada... Gak mungkin itu ada anaknya musuh nanti tuh. Kalau gua sumpah, parah kalau musuh dijual mah. Aduh. 400 juta. Aduh, enggak bisa jauh dari musuh lagi. Kan nanti bisa, nanti kita bisa pinjam-pinjam musuh enggak? Bisa, kalau untuk maksudnya dipinjam nanti aku bawain di sini lagi. Masih kurang, tambah iPhone. Nah, lu belum ada, lu enggak ada HP kan? Ya udah nih iPhone dari Bang Inyo nanti buat lu aja. Bagaimana? Ah, kayaknya udah goyang tuh. Nih. Enggak percaya. Ya, guys, iPhone. Gimana? Parah sih ini mobil. Mobil impian lu lagi. Iya, lu kan suka banget sama Honda Jazz. Gimana? Itu kalau ditotal-totalin 420 juta itu. 410 juta. Gila tangannya bergemetar lo, guys. Gila tangannya pegang iPhone. Kamu kunci mobil itu gemetar lo, gemetar. Gemetar sumpah lo, enggak bohong gua. Gila. Lu suaranya gemetar kepengen banget apa gemetar nolak nih? Ya mulai goyang. Sayang sih. Hah? Sayang. Sayang apa? Maksudnya sayang HP-nya apa? Sayang musuhnya. Sayang musuh. Ya lu sayang musuh tapi musuhnya enggak sayang lu sih. Ya enggak, tapi gini aja lah. Kita gua coba tanya sama musuh nih. Musuh kan bandel nih, gua enggak tahu dia nurut apa. Soalnya dia sayang sama kita apa enggak sih? Nah, kita coba nih dia nurut enggak sama abang nih. Ah, boleh coba dites. Oke. Okay. Yeah. Tenang ya. Aku juga bawa. Coba gua tanya dulu. Gua tanya dulu mulai sih deh. Musuh. Woi gimana? Tapi kayaknya ini udah sepi guys, sumpah. Saya nggak tahu tuh, sepi ya. Woi, aduh, coba spill itu tuh musuh tuh. Musuh mukanya gimana sih? Musuh? Aku datang ini mau beli mouse, mau beli musuh nih. Wah gila. Kayaknya boleh ya? Boleh ya? Boleh cek dulu ya? Cek dulu nih ya? Ya. Gimana? Janganlah, jangan. Mana sih? Jangan. Dengan kunci sih, kunci. Jangan. Jangan. Kalau nanti berarti bisa. Iya, mesti kan ada. Coba gua tanya musuh lu deh. Ya. Gimana bang, kalau anakannya mau nggak? Hah? Anaknya musuh? Enggak lah. Hah? Anaknya musuh? Enggak. Soalnya aku belum lihat kan kualitasnya. Ini kan ini udah jelas. Orang-orang pada tahu sih kualitas musuh seperti apa. Ini musuhnya nih guys. Coba gua lihat. Gua tunjukin dulu deh. Kepintarannya musuh tuh suaranya bisa apa aja sih bang ya? Iya. Okay. Jadi gue tanya musuh, sit. Jangan. Jangan. Lu gak mau nurut, gue gak mau nurut dia guys. Musuh.
Aduh gimana ya? Coba ntar gua berdua dulu ya, kasih gua waktu dulu berdua ya. Lima menit lama dia. Oke. Kita duduk dulu ya. Sambil menunggu. Pertama di Indonesia, makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural. Memperkenalkan Bravery Pet Food, dilengkapi dengan banyak manfaat seperti grain free, gluten free, dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anabolmu. Bravery, back to origins. Ini bang, gue udah mikir ya. Cik. Sorry bang, kayaknya nggak bisa. Berarti 410 juta kalian ditolak nih, persen 1 miliar juga nggak bisa. Soalnya dia nih nggak ter. Ya soalnya juga gue cuma ngetes doang dia doang. Tadi dia benar-benar saya nggak bisa tanya dia juga. Tanya tadinya, soalnya gue juga nggak mau. Ini udah nurut banget sama gue bang. Nih gue lihat. Dia udah gue ajarin juga heal. Down, sit, heel, sit, heel, 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 sit, stay. Tuh dia udah pintar. Lihat, gue tunjukin kepintarannya buat lo nih bang. Stay, come, sit, heel, stay, stay. Dia bisa tangkap makanan dari jauh. Stay. Spin. Down. Down. In. Sit. Ya, kenapa sih aku tuh tertarik beli ini? Karena aku udah maksudnya sering nonton. Nah, sebenarnya itu kepintarannya dia, tapi ada hal yang bikin gue tuh benar-benar enggak bisa untuk melepaskan dia. Iya. Dia hanya nurut sama gue doang. Nah, maksudnya lu kan mungkin bisa pendekatan lagi di sana nanti, tapi susah. Karena seekor anjing itu dia hanya bisa nurut sama satu tuan aja, dia enggak cintanya dia itu enggak bisa dibagi dua. Susah. Contohnya gini aja. Dang. No. Nih, gua kasih perintah ya. Nih. No. No. Dia enggak bakal makan ya. Enggak bakal makan. Sakit banget ya. Itu nurut banget kan. Nah. Jadi enggak usah jauh-jauh, enggak usah ke Bang Nyo dulu deh. Enggak usah ke lu dulu, Bang. Tapi ke Kevin aja dulu, ya, yang biasa tidur sama Kevin, biasa jalan sama Kevin. Iya. Ngelihat nih. Kalau mau lihat dia si siapa musuh itu benar-benar setia sama gua nih. Lu bisa enggak suruh dia stok makan kayak tadi? Hey, musuh. Hey, no. Wait, sit. Wait. Sit. Sit. Lu suruh no ya. No. Suruh. No. Wait. No. No. Gila, guys. Enggak mau denger nih makan. Lu suruh down dulu deh, suruh down dulu deh. Gua kasih ke lu nanti ya. Hey, sit. Musuh. Shh. Hey, sit. Down. No. Shh. Stay. Nih gue kasih kekipin ya. Lepas. No! Wait! No! Ish, ya Allah. Buset. Tuh. Sama Kevin ini gak nurut ya? Nurut. Sama Kevin aja gak nurut. Yang biasa, lu biasa tidur sama dia gak? Bareng. Lu biasa bareng, kasih makan gak? Kasih makan. Biasa ajak jalan gak? Ajak jalan. Semualah. Tapi dia gak nurut. Apalagi sama abang. Gitu. Jadi memang itu pertimbangan yang susah. Jadi, walaupun plus juta, plus mobil, plus mobil nggak bisa. Masalahnya cintanya dia itu hanya buat gue doang. Jang. Oke. Dan dia itu bisa melindungin gue. Misalnya ada maling nih, dia bisa lindungin gue juga. Contohnya nih ya. Masuk dalam kamar. Masuk. Hey, shit. Tahu abisin dulu makanannya deh. Wah, rakus juga ternyata, guys. Cepat banget dia makan ya? Makan cepat banget. Nih. No, masuk.
Masuk. Masuk cepat. Stay. Tutup itu tuh. Entar. Aus. Nih guys, nih gua mau tunjukin ke Bang Inyo, bahwa musuh itu beda sama anjing lain. Dia itu sayang banget sama nih. Contohnya ini, si Kevin nih, yeah. Ada niat jahat buat mukulin gue. Dia pasti merontak, dan bahkan kandang itu bisa dirusakin sama dia. Lihat nih ya, lu muter dari belakang situ nanti, terus lu datang dari sana, lu kayak ngopuk gue gitu. Lu bisa menyeluruh. Masuk, dia lihat, terus dia lihat. Terus. Datangnya aku, terus gue minta tolong sama musuh nih. Lihat nih musuhnya tuh ya. Musuhnya pasti dobrak sama dia nih, stay. Kevin, mana? Sabar. Tuh. Dia dobrak tuh. Musuh. No. Masuk ke dalam. Masuk. Yang. No. Tuh. Itu merontak loh. Itu Bang Kevin mau nejat sama gue itu. Gila. Kayunya dia ambil tapi dia enggak digigit. Dia hanya mau ini. Kalau mau bilang suruh gigit bisa juga. Masuk. Masuk. Dia hancurin nama dia loh. Rusak, stay. Ampun. Masuk. Gua bisa suruh gede gigit lagi. Musuh kiri, boy. Ampun. Out. Masuk. Oke, kiri, boy. Ampun. Out. Itu yang bikin dia beda tuh. Yes. Okay. Sekarang saya sudah mengerti ya, bagaimana 410 juta ditolak. Nah, contohnya nih, nggak bisa dibayar dengan uang ya. Nggak bisa dibayar dengan uang pokoknya kan. Yeah. Gila. Ini gue baru dapat pelajaran hari ini ya. Semuanya itu nggak bisa ditukar dengan uang. Betul. 410 juta pun nggak bakal dilepas karena aku nyeksikan sendiri guys ya. Seberapa sayangnya dia ke tuannya, gimana tuannya ke dia. Mungkin 400 juta bisa dipakai berapa tahun ya. Ini Bang Kevin nih naik mobil nih ya. Ngelitnya contohnya. Tuh. Stay. Ini terakhir. Ini stay. Lu masuk dalam mobil. Terus lu bilang kayak musuh, dah musuh. Musuh. Panggil. Dah, sini. Musuh. Lihat reaksi musuh guys. Biasa aja. Biasa aja. Musuh enggak peduli ya. Nah, sekarang lu tukar lu sini. Lihat nih. Lu tahan dia nih. Hei, musuh. Sini ya. Tahan dia. Duduk ya, nanti. Stay. Nih, gua mau jalan dia langsung deh. Nih, lihat nih guys, gua tinggal dia pasti ngamuk nih. Musuh dah. Ikut enggak? Ayo. Ayo sini cepet deh. Ayo. Ayo sini. Dalam mobil, sit, udah diam situ, tuh dia langsung naik. Nah, jadi dia bisa kelihatan kan, orang lain pergi dia nggak peduli, dia ke gue yang pergi dia langsung
nangis guys, merontak. Luar biasa kan? Ini baru Musuh. Dibilang ya. Nah guys, sekarang nih sini kayak gini nih. Coba deh, panggil turun. Eh, Muso. Wei, dia udah tahu tempatnya. Muso, sini. Wei, Muso, sini. Wei. Coba panggil turun. Jat, sini, sini. Wei, Muso. Tuh nggak peduli. Muso. Wei. Coba panggil turun. Hei, Muso no. Wei. Nggak peduli dia. Sini. Tuh, nih, gue yang panggil ini. Lu sini. Muso sini cepet ya. Sini cepet. Muso sini. Muso, come on. Hei, mau sini. Sini. Tuh. Iya. Beda kan? Beda. Jauh kan? Ya. Itu yang namakan cinta tanpa syarat. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Jadi guys, mau maaf banget nih Bang Inyo. Okay. Gue nggak bisa lepas Muso. Karena Muso, brother, thank you Diksa. Yeah. Sorry banget nih soalnya nggak bisa, soalnya Muso benar-benar sayang banget sama gue, dan gue juga sayang banget sama dia. Mungkin nanti adik-adiknya Muso lagi ya, paling itu aja. Okay, okay, guys, paling itu aja. Thank you banget, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Vlogging the Clan, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat.